好吃。Martabak manis. Martabak bani. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini di pagi hari ya teman-teman, waktu aku mau beli sarapan dan lihat bunga lang pohonnya ya yang di pinggir jalan dan saya ambil. Enak banget. Nah ini bunga telangnya sangat cantik sekali ya teman-teman. Ini bunga telang ini banyak mengandung antioksidan ya, buat kesehatan, buat kecantikan juga ya, bagus ya teman-teman. Dan ini bisa dikonsumsi, diminum seperti teh, diseduh seperti itu, dan bisa juga buat warna makanan ya yang natural dan warnanya cantik banget ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Yati Mariati di Taiwan ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini Mbak Yati bisa share lagi kegiatannya Mbak Yati ya di Taiwan. Dan Mbak Yati juga mau mengucapkan terima kasih channelnya Mbak Yati terus berkembang. Dan Mbak Yati hari ini mau bikin apa ayo? Kebetulan hari ini hari Minggu ya, dan saya cuman masak simple aja ya, jadi saya pengen bikin cemilan buat nanti sore ya teman-teman. Tapi ini menggunakan bahan yang alami ya, pewarna alami yang enggak bukan yang dari siap saji ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya videonya dan jangan di skip-skip ya, soalnya ini bagus buat kesehatan juga kecantikan ya teman-teman. Ikutin terus vlognya teman-teman. Bahan-bahannya ya, di sini ada bunga telang dan di sini ada tepung terigu, ini air mateng, dan ini ada gula pasir sama garam ya, dan ada susu kental manis, ada cheddar juga, dan ada luben, ada satu butir telur ya. Mau bikin apa Mbak Yati? Ikutin terus ya kegiatannya. Dan ini ada permipan atau ragi instan yang sedang di biar berkembang kayak gitu ya teman-teman. Dan kita sisihkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman, kita cuci bersih dulu si bunga telangnya. Kita siapin air. Dan bagi teman-teman ya, kalau Mbak Yati sekedar info aja ya teman-teman, ini bunga ini bagus banget buat kesehatan, ada 13 manfaat buat kesehatan, buat kolesterol atau gula darah tinggi ya, sama gangguan pencernaan. Dan ini juga bagus buat kecantikan ya teman-teman. Dan bisa teman-teman bisa cari informasinya di pencarian informasi tentang bunga telang ya. Ini sangat banyak khasiatnya buat kesehatan ya teman-teman. Dan Mbak Yati mau mengolah jadi pewarna makanan. Hari ini Mbak Yati mau bikin martabak bunga telang dari warnanya ya teman-teman. Tuh cantik banget kan warnanya ungu ya, dan ini juga bisa dijadikan minuman ya teman-teman. Bersih kita rendam, ini hangat ya, air hangat ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 biji ya teman-teman. Kita rendam dulu ya selama 30 menit, kalau warnanya itu udah keluar baru Mbak Yati mengolahnya, meracik buat adonan martabaknya ya. Mbak Yati pengen martabak terang bulan tapi pengen warnanya itu cantik terus natural ya teman-teman. Ikutin terus ya cara memasaknya biar teman-teman tahu. Dan ini khasiatnya Masya Allah,
Allah atau apapun ya, dedaunan atau tumbuhan dengan kaya akan manfaatnya ya teman-teman. Dan ini juga udah mulai jarang ya, ini saya nemu di pinggir jalan sana. Biasanya tuh ape tuh disemprot sama ini, tapi dia numbuh lagi ya. Dan alhamdulillah mau bikin resep makanannya. Dan dulu juga saya pernah bikin kue ya, kue lapis dari bunga talang ini ya teman-teman, warnanya dan cantik banget. Bisa ditonton videonya ya. Oke, stay tune terus dan ikuti ya biar nggak gagal paham. Terima kasih yang udah nonton dan mohon dukungannya ya dengan cara di subscribe, like, komen yang positif, yang memotivasi supaya Mbak Yati berkaryanya lebih baik ya dan videonya bermanfaat. Dan biar Mbak Yati semangat untuk dan ini ya teman-teman, airnya jadi seperti ini ya, biru ya, kita buang ininya ya. Warnanya cantik. Dan kalau ini air dicampur sama jeruk nipis ya, warnanya akan lebih cantik, lebih tua ya. Jadi warnanya itu lebih kuat ya. Jadi warna ungu seperti ini. Lalu kita udah siapin ini ya, tepungnya. Ini tepungnya sebanyak 15 ya, 15 sendok makan. Di sini ada garam, setengah sendok makan, dan ini gula pasir ya. Lalu kita pakai satu butir telur ya, teman-teman. Dan lalu kita kocok. Kita masukin air bunga telangnya sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Dan ini ada ragi ya yang sudah direndam. Kita kocok. Dan ini teman-teman, selama udah diistirahatkan ya seperti ini ya teman-teman, kita aduk biar merata ya teman-teman, teksturnya seperti ini ya. Kita olesi dengan margarin ya teman-teman, udah panas banget ya. Dan ini ukuran loyangnya 20 cm ya. Kita masukin untuk adonannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya seperti ini ya. Ini dari bunga telang ya teman-teman. Yang kaya akan manfaat buat kesehatan dan juga anti-aging ya. Bisa dijadikan minuman, bahan untuk pewarna makanan juga ya teman-teman. Lalu kita pinggirannya kita giniin ya teman-teman, supaya seperti abang-abang jualan ya. Seperti ini teman-teman. Semoga berhasil. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita olesin dulu pantatnya ya teman-teman. Bismillah. Seperti ini ya pantatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Martabak bunga telang ya. Kita oles lagi. Kita kasih susu ya. Susu kental manis. Wow. Lalu ini ketan hitam ya. Karena aku suka banget ketan hitam. Jadi pakai toppingnya ketan hitam ya teman-teman. Didayar-dayar. Biar merata ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu ditaburi cheese atau keju parut ya teman-teman. Oh mantap. Saya banyakin ya keju parutnya karena saya suka sekali keju parut. Nah ini dia teman-teman, martabak atau terang bulan bunga telangnya sudah jadi ya. Alhamdulillah cantik sekali ini ya, tinggal Mbak Yati icipin ya rasanya, mudah-mudahan enak. Oke teman-teman, ini martabak atau terang bulan bunga telangnya udah jadi ya teman-teman tuh.
Seperti ini ya. Masya Allah, ada toppingnya, ada ketan hitam dan ada keju parut juga yang melimpah ya teman-teman. Dan Mbak Yati ucapkan terima kasih yang udah nonton full. Semoga teman-teman bisa suka dan jangan lupa di subscribe, like, komen yang positif yang memotivasi supaya Mbak Yati berkarya lebih baik lagi ya dan videonya bermanfaat ya teman-teman. Oke, diakhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya seperti ini ya. Dan enak banget. Martabak. Martabak, 好吃. Martabak manis. Martabak manis. 哪里<笑>